cermat. Kau hilang dalam gembira, membuatkan ku terlekat. Farhana, oh Farhana, kau biarkan ku tersiksa. Menagih cintamu yang sia-sia, memberi makna segalanya. Zali, cuba cakap dengan aku. Kenapa? Aku kena buang kerja, Nisha. Apa pula kau kena buang kerja? Sebab aku buat laporan. Dahlah. Lagipun kau memang tak suka kerja kat situ, kan? Tapi apa sahaja dia nak buang aku, bukannya salah aku. Dahlah, sabar sajalah. Kau jangan risaulah, kat luar sana berlambat kerja kosong. Kau tahu tak, lagi pun apa nak kerja tempat yang menyakitkan hati, kan? Dahlah, sabar saja. Nanti kau nangis, aku pun sedih. Selalu kalau boleh lewat, dia pun beritahu dulu. Aidil, tadi kat sekolah nampak Kak Long tak? Dia pun. Tak ada. Mak tak sedap hati pula lah. Mana dia pergi ya? Tak pernah lah lewat macam ni. Tak apalah, biar Mak cari dia sekejap kat sekolah ke, kat rumah kawan dia ke. Ada duduk rumah, tunggu rumah. Jangan pergi mana masuk. Tutup pintu tu.
Surat untuk difaxkan kepada klien kita. Jadi saya perlukan tanda tangan Cik Syam dulu sebelum saya hantarkan kepada klien kita. Tapi kenapa surat ni baru sekarang sampai ke atas meja saya? Sebenarnya Cik Syam, surat ni dah lama siap. Jadi memandangkan Cik Syam cuti selama seminggu, saya perlu simpan dulu sebelum saya hantarkan kepada klien kita. Apa ni Cik Syam? Lepaslah. Cuba buat kepada. Ni awak kena betulkan. Cik Syam, lepaslah. Apa ni? Lepas! Cik Syam, apa ni? Saya tak ada buat apa-apa pun. Betul. Kenapa aku tak sepak je dia tadi? Aku nak berhenti kerja. Aku dah tak tahan. Takkan aku nak berhenti macam tu je? Habis tu kau nak suruh aku buat apa? Kau buat laporan polis. Tak ada maknanya. Lepas tu dia buat lagi. Paling tidak pun, dia akan diberi amaran. Kalau dia buat juga lagi? Aku dah masuk ke pengedah, Nah. Aku dah tak sanggup kerana maruh aku lagi. Aku buat keputusan. Aku nak berhenti. Ana, makanlah dulu. Tak baik teman menumpah rezeki tau. Aku kesiankan Lily. Mesti dia betul-betul tertekan, kan? Yelah, mana taknya. Kau tahu je lah Encik Syam tu. Kau suka dia aje. Mana yang pernah pedulikan pasal orang lain? Entahlah, ada berapa ramai kan dah jadi mangsa dia sebelum ni, kan? Termasuk korang juga, kan? Hey. Kau suka ke Encik Syam buat macam tu dengan korang? Habis tu, korang tak ada ambil apa-apa tindakan pun. Takkan nak biar dia macam tu je? Bukan kami tak nak ambil tindakan. Kami pun dah terfikir macam tu. Tapi kita orang takut. Takut kena buang kerja. Begitu kalau kita orang kena buang kerja, kami nak kerja kat mana? Kau pun tahu kan, sekarang ni susah nak cari kerja. Jadi, kau lebih pentingkan duit daripada maruah? Tak adalah sampai macam tu. Yang kau emosional sangat ni kenapa? Jomlah makan. Siap dah. Jom. Puan Hana. Awak tak boleh balik dulu sebab di dalam fail ni banyak kerja-kerja yang perlu disiapkan.
Besok saya nak jumpa pelanggan. Tak apalah. Kami balik dulu ya. Cik Isyam. Badan awak dari belakang memang cantik. Cuba bangun. Apa yang Cik Isyam cakapkan ni? Memang badan awak cantik. Cik Isyam jangan main-main. Tak habis lagi kerja. Nak balik saya boleh hantar. Tak payah. Saya boleh balik sendiri. Lagipun kerja ni dah nak siap. Aku dah tertahan dengan pangan Hisham tu. Makin menjadi-jadi. Sekarang ni aku pula jadi mangsa. Alah, kau berhenti sajalah. Lagi lama kau kat sana lagi teruk kau nanti. Kawan aku sebelum ni pun berhenti kerja juga. Sebab tak tahan dengan pangan Hisham. Tapi sampai bila nak biar Hisham tu macam tu je? Kalau aku berhenti kerja pun, orang lain akan kena benda yang sama juga. Tapi kau dah buat apa? Aku nak buat laporan polis. Biar dia kena tangkap. Biar dia serik sikit. Bukti apa yang kau ada? Kau nak buat laporan polis? Silap akhir bulan kau kena balik kau. Percaya cakap aku. Aku tak boleh biar macam tu je. Aku kena buat sesuatu. Balik pukul 9. Tu pun aku balik macam tu je. Apa dia buat dengan kau? Tak sempat nak buat apa-apa pun. Dia ingat aku ni sama macam perempuan-perempuan yang dia pernah kacau dulu tu.
Farhana, masuk ke dalam sekejap. Saya nak jumpa. Baik, Cik Syam. Apa masalah awak dengan saya? Cakap, apa masalah awak? Tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, kenapa awak report? Kenapa tak jumpa dengan saya terus? Ha? Ini bukan kali pertama Encik Syam. Saya rasa Encik Syam tak pernah serik. Tak pernah nak menghormati perasaan orang lain. Itu cara saya berkasih sayang pada pekerja-pekerja saya tau. Kalau awak tak sanggup, kalau awak tak tahan, awak boleh berhenti, awak boleh beramus, saya tak nak tengok muka awak tau. Itu bukan sayang, Cik Syam. Itu gangguan. Kalau awak tak sanggup dengan cara saya, awak boleh berambus, awak boleh keluar, awak boleh berhenti kerja dari sini. Awak boleh berambus! Dia tu tak nak dengar cakap. Kalau kamu berdua nak jadi macam dia, boleh jadi macam dia. Tak dengar cakap. Macam mana? Dah okey? Aku dah nak pergi kerja ni. Dah. Cuma pening kepala je sikit. Tak apa. Aku dah beli kuih dekat dapur. Nanti kau makan, eh? Yelah. Nanti aku makan. Baiklah. Aku nak pergi kerja dah. Sekarang jalan sesak pula. Dah. Kau jangan nak fikir bukan-bukan. Rehat. Jangan lupa makan ubat, okey? Yelah. We'll be right back.
sakti. Tak percaya awanan akan aku luruhkan. Menitis emas menghujan. Macam mana? Temu duga tadi dapat? Entahlah, Syah. Susah aku nak cakap. Tengoklah macam mana nanti. Kalau ada rezeki aku, adalah. Kenapa? Dia orang cakap kau tak layak ke untuk kerja tu? Bukan tak layak. Setengah tu cakap, dia tak suka cara aku berpakaian. Dia nak aku nampak lebih seksi lagi. Dan ada pula tu yang suruh aku tunggu temu duga kedua. Entahlah, malas aku nak fikir. Tapi kan Syah, aku rasa aku nak buat bisnes lah. Bisnes apa pula? Bukanlah bisnes besar. Bisnes ni aku nak buat dekat rumah aje. Tak payah nak pakai modal besar-besar sangat. Yelah, tapi bisnes apanya? Pereka laman web. Okey tak? Bolehlah. Lagipun kau memang belajar sains komputer, kan? Tapi boleh hidup ke, Ana? Belum cuba, belum tahu, Syah. Lagipun, aku rasa ramai yang nak buat laman web sendiri tapi tak tahu macam mana nak buat. Habis tu macam mana kau nak bahagikan antara belajar dengan kerja? Ha, cuba beritahu aku. InsyaAllah boleh. Kau tahu, sebab kuliah aku cuma ambil low campus je. Lagipun, kelas aku cuma hujung minggu. Dan bisnes yang aku nak buat ni, aku cuba buat kat rumah je dulu. Thank you.
lambat kau balik ini. Ada pelanggan yang nak buat lama, Wel. Aku pergi jumpa sekejap. Makan dah. Ya, aku dah beli mie dekat dapur. Tapi aku dah makan sikit sebab lapar. Sekarang tunggu kau lambat siap balik. Aku dah makan masa nak balik tadi. Saya ada bisnes, ada sambutan. Bolehlah, nak tampung hidup aku. Gangguan seksual dia bercabat. Tapi habis ada orang ni nak naik perempuan. Apa jenis lelaki macam ni? Syah, aku rasa aku nak tukar jurusan. Aku nak ambil jurusan undang-undang. Pengambilan kejurusan undang masih terbuka lagi. Tapi kenapa awak nak tukar kejurusan lain? Bukankah awak cuma ada satu semester je lagi dalam bidang sains komputer? Sebenarnya, Cik, sekarang ni saya minat sangat dengan jurusan undang. Sebab itulah saya nak tukar bidang lain. Boleh tak kalau saya dapatkan borang permohonan? Awak tak kisah ke sebab jurusan ni memerlukan pekerjaan yang tinggi? Sebentar ya, saya ambilkan borang. Akan aku luruhkan, menitis emas menghujan.